Jajaran Polres Tapin adakan rangkaian kegiatan gladi dalam rangka untuk menyambut apel kesiapan pengamanan Pilkada 2018 di lapangan Dwi Dharma Rantau Kamis kemarin. Adapun rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan hari ini yaitu latihan mengikuti apel kesiapan pengaman Pilkada serta latihan simulasi sistem pengaman kota yang akan dilaksanakan besok hari. Pasukan Dalmas Polres Tapin yang dilatih kemampuannya dengan mengikut sertakan personel Polres Tapin dari berbagai bagian, satuan dan fungsi Polres Tapin, serta anggota Polsek jajaran Polres Tapin. Ditekankan juga kepada para seluruh personel Polres Tapin untuk mengikuti kegiatan dengan baik selama latihan berlangsung. Selain itu, diarahkan juga agar setiap personel benar-benar melaksanakan latihan ini dengan semangat dan penuh rasa tanggung jawab sehingga hasilnya bisa maksimal. Kami dari Polres Tapin ini sedang melaksanakan gladi untuk kegiatan besok. Di besok itu ada kegiatan apel kesiapan pengamanan Pilkada. Jadi ini rangkaiannya, jadi kita gladi dulu hari ini. Kegiatan besok adalah pelaksanaan apel dan ada simulasi pengamanan kota. Jadi ini yang kita laksanakan untuk besok. Jadi sekaligus nanti untuk kegiatan apel dan sistem pengaman kota yang akan kita jadikan. Saidi Arif, Tapin TV.